Ayo, yang penting ya queen. Wah, tenang saya kena. Mamam, ayo kon, ayo sini majuin semua. Enggak takut. Enggak takut. Eh, mamam. 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 Itu dia kan megangga jungle. Oh, triple kill, guys. Nyot, mamam tuh demik. Kasih tahu. Hah? Kasih tempe. 5 stack-nya tuh. Kita ulti lihat nih. Hilang kepalanya. Ya ampun, sakit banget megangganya. Sakit banget, coy. Oke, teman-teman, kembali lagi bersama Diki di sini, dan kali ini Bandiki akan pakai Magangga Jungle. Ini adalah tukang dukun beranak ya, kalau katanya Bang Ici Gaming dulu. Wah, kolikol kamu ya, nakal ini ya. Kita sudah ada di gamenya, kita pakai jungle ini ya. Jadi Bandiki akan membahas apakah Magangga emang beneran di buff dan bakal ngefek banget di patch kali ini, atau apa itu cuma di buff biasa aja, jadi cuma buat balancing doang aja di patch kali ini gitu loh ya. Jadi di sini Bandiki pakai jungle dan disarankan, wah salah nih, kita harusnya ke atas dulu junglenya nih. Dan disarankan kalian kalau mau main Magangga itu, misalkan jungle gini ya, kalian sama tim ya, jangan sendirian kalau Magangga jungle. Kalau Magangga di lane biasa sih nggak apa-apa, di mid lane pakai Magangga biasa main solo nggak apa-apa. Tapi kalau jungle gini aku sarankan sama teman. Angkanya jadi bagus ya itu ya, angka 3 itu no kan. Jadi Bandiki sini runnya pakai yang ada itunya. Dapat aktif op yang di menit awal itu, di 2 menit awal ya dia. Nah, oke, kita jungle dulu aja. Angkanya jadi bagus ya gambarnya ya, efeknya itu. Skill satunya juga bagus tuh. Dan ya, nambah 3, nah kan. Duh, jadi kayak ada, kayak gimana ya, grafiknya benar-benar bagus itu loh. Ini aku sudah full atas kanan. Gimana menurut kalian, bagus gak grafiknya? Wah. Wow. Tapi kalau live streaming pakai kata kanan gini bakal nge-lag. Ini aja lihat tuh. FPS-ku 40 ngedrop loh sampean. Harusnya 60 FPS. HP-nya Bandiki pakai ini Samsung S9 Plus. Kalau Asus-nya itu bentar-bentar bakal nge-lag. Maju. Wah, kita kemajuan sih ini tapi. Bentar, jangan maju-maju. Cah, kita kemajuan, guys. Ya, ya, ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Kita terlalu nafsu ya. Jangan tirukan. Stacknya 5 semua itu padahal. Wah, siap. Dapat apa ini? Coba. Nah, ketika stacknya dia udah 5, ya, dia bakal kena damage itu lebih sakit lagi, teman-teman. Bisa lihat banding tadi. Banding. Efeknya bagus ya. Di AoE juga ada kayak becak-becak AoE-nya gitu ya kan, kalau kita kata kanan. Tapi HP Bandiki panas nih. Wah, dapat tuh. Bentar. Jangan mukil. Tunggulah Magangga. Suamu fales Bandiki, diam. Oke. Kita farming lagi. Nah, ini ditambah movement speed-nya ya kalau nggak salah itu ya. Sama itunya kan. Skill satunya range-nya dipanjangin kan. Skill 2 apa skill 1 sih? Kayaknya sama aja deh. Karena kan map-nya OP diperbesar dikit deh kayaknya rasanya ini. Di patch kali ini itu. Nah, kita ada Arctic Op dan no. Nah, apakah cocok dibuat jungle? Ya enak sih buat farmingnya. Magangga ini termasuk yang paling cepat gitu loh ya, buat hero farming di jungle gini. Tapi untuk masalah escaping, jadi misalkan kalian pakai Magangga, musuhnya ada yang pakai suka, kalian di gank, wah nggak bisa ngapa-ngapain kalian. Kena kombonya juga udah mati, sungguhan. Nah, kita jadi ini dulu aja. Apa ya, nah ya? Ini aja. Nah, item jungle aja jadiin. Jadi kalian combo gini aja kalau ngejungle. Nah, cepat jadinya. Karena pasifnya dia kan juga ada toxic kan. Maksudnya toxic itu adalah poison gitu loh. Nah. Cangkemmu sini. Kasih tahu. Oh, aku punya Arctic Obo. Ting. Enggak usah dipakai dulu, jangan. Karena eman gitu ya kan. Tapi kayaknya Arctic Orb ini bentar lagi bakal hilang ya. Menit keberapa gitu loh. Bentar. Aku punya item ini. Nah, itu loh maksudnya itu. Mati tuh. Mamam ya kan. Gimana? Nice banget kan megangganya kan. Sebenarnya bukan megangganya yang nice banget ini. Temennya yang nice banget ini Bandiki. Bandiki digendong ini. Oh, majukan. Bisa ini. Waduh, dia juga pakai Arctic Orb. Lupa Bandiki. Nah, stacknya 5 ya. Oh, lu kan damage-nya lebih sakit kan. Tapi dia di lingkaran, dia bakal kudot mati. Lawi. Sudah dapat musuh. Kita pulang dulu ya. Kita penuhkan HP-nya dulu. Lalu kita
lanjut di jungle lagi. Oke, ini udah record kan? Takutnya Bandiki gak ke-record lagi gitu loh, karena Bandiki tuh sering banget temen-temen udah nge-record videonya, tapi belum ke-record webcam ya gitu, sedih gitu loh kadang itu. Jadi ngomong sendiri gitu kadang. Waduh. Oke, kita lanjut lagi ke buff merah nih. Jadi ya di mid semua musuhnya bakal ke abyssal kayaknya. Entar. Aduh, agak anu sih, FPS-nya ngedrop jadi 36 kan, Bing? Jadi kayak gimana ya? Bagus sih grafiknya, cuma HP-ku panas jadi. Oke, kita jadi ini aja, higit di Adam langsung. Oke. Kita combo lagi jungle-nya sini, chat. Set ultinya, chat, langsung kena ke buff bio juga. Belum begitu sakit ya. Jadi tunggu aja, pasti bakal sakit. Jadi Oli game memang gak terlalu apa itu tahu gitu, gak begitu mengena gitu loh ya, istilahnya kalau megang itu. Tapi kalau udah mid game, apalagi late game, waduh ya. Kita lihat gimana kesakitannya megangga sini. Oh ya, yeah, sih emang di jauh sih skillnya. Tapi kayaknya sama aja deh sama pas sebelumnya. Nice. Wah, ada Baldum nih. Kita berani nih, yakin aku. Ayo, yang penting ya queen. Wah, terlalu sakit nih. Mamam, ayo kon, ayo sini majuin semua. Enggak takut. Eh, mamam. Itu dia kan megangga jungle. Oh, triple kill, guys. Lumayan. Nah, kita ambil jungle-nya musuh ya supaya dia makin bundel. Nah, sambil spam skill 2 supaya kita bisa ngeheal. Tak. Nah, kalau spam gini kan kita bisa ngeheal juga kan. Spam do sampai stack-nya 4, do kan ngeheal terus kan kita kan. Itulah UP-nya megangga di situ, tapi enggak enaknya ya kalau kamu enggak bisa jaga-jaga, enggak ada yang jagain, bakal kan ageng terus. Mantul sekali Pak Eko. Nyot, ulti kepalamu hilang. Nah, yuk. Ada babi umus itu, guys. Siapa tahu dapat triple kill lagi ya, tekan. Kalau enggak kuat kill gitulah minimal lah, ya kan? Nanti auto konten, Bang. Waduh. Menang kalah tak upload, guys, pokoknya, guys. Yang penting menghibur, ya kan? Ayo flame, awas flame. Wah, jagain aku flame. Nyot, mamam tuh demik. Kasih tahu. Hah? Kasih tempe. 5 stack-nya tuh. Kita ulti lihat nih. Hilang kepalanya. Ya ampun, sakit banget megangganya. Sakit banget coy. Gimana? Mandul enggak? Saya ngapain sih beli ini? Item itu udah enggak perlu kita ya, karena kita punya buff view. Tapi apokalips ini bisa di-stack enggak ya? Aku lupa sih. Karena kan kayaknya di apain gitu loh. Apokalips bisa di-stack enggak sih? Aku juga enggak ngertiin. Kalau kalian tahu di komen aja nanti ya, terus komentar. Apakah Logicus bisa di-stack sama apokalips di patch kali ini? Kan kalau dulu kan bisa kan. Nah, kalau di patch kali ini gimana? Kalian tulis komentar ya. Oh, kita kill 6 loh. Enggak kuasa loh. 2 kali triple kill, Pak. Ayo dapat penta dong, penta dong. Harus penta nih. Wah, maju dia. Kasih tahu maju semua sini. Ayo bani nih. Ayo. Ayo anjir maju dong musuhnya dong. Iya, enggak ada yang maju. Iya. Kita spam dulu skill 2 kita ya. Coba bisa nge-heal. Nah. OP-nya di sini, guys. Nah, ini mati nih. Da. Aduh, dipedem. Iya. Kita mendelep, guys. Yuk. Gas. Yo, majukan. Wah, bagus sih efeknya skill satunya, lihat nih. Loh, kan? Karena partikelnya juga tak bikin tekanan nih. FPS ku sampai 29, kambing. aduh, enggak dapat blue-nya dong, diambil sama Wukong. Oke, enggak apa-apa. Kita ambil dulu kita sendiri. Aku ragu sih, tapi gak apa sih pakai apokalips dulu ya, kita nyoba. Bisa di-stack apa enggak gitu loh. Kalau gak bisa, kita bisa pakai force defense juga bagus. Bisa nge-slow musuhnya. Kalau enggak pakai Buried Agony juga bagus ini. Buried Agony pakai megangga itu. Ada cooldown-nya, ada pasifnya Buried Agony, itu mantap, guys. Kita ambil DS bisa enggak ya? Oke, coba. Tapi kok takut? Gitu ya kan? Entar. Aku tuh musuh gitu loh, guys. Nah, itu dia AFK. Dah didorong sama Flame. Jangan didorong Flame. Woi. Wah, dipancing kita, guys. Dibekel maju sama ini. Sama Elsu. Oke, ayo bisa lu berani enggak ya? Tapi kok pingin wow gitu rasanya itu kok. Spam terus skill 2-nya aman. Nah, sini. Abisal lah, men. DS Bandiki bukan Abisal, kebiasaan emang ya.
Bang kambing, kambing, wah diwawin dong, diawin lah kita yang penting dapet DS. Tapi kok gak mati-mati DS sih? Kita wobble pak. Kita belum sakit demikian soal. Nyot, wooooh, berkurang 2 bar. Tapi kalau pakai klik-klik tuh cepet loh kalau bunuh DS. Kita kayaknya boleh tuh pakai klik-klik di next video. Aduh, 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 aduh. DS nya apa? Iya, kita fokus DS, biarin. Jangan ditiulkan ya. Dapat nice banget, cangkemu. Ya, cangkemu. Maju sini, maju. Mau ambil habis al, ayo. Wah, ini emang sakit banget sih pegangannya. Tapi nggak rekomendasi ya. Dan untuk item apokalipsnya kalian cek dulu aja. Aku juga lupa nanti bakal lihat sih. Wah, hilang dong. Belum tahu siapa Diki Gimang lagi, wek. Ayo, maju sini. Dipendem lagi tinnya. Sini tak jagain tin. Kamu jangan takutin. Aku yang tank ini. Aku jadi tank tin. Ayo tin, maju tin. Ngapain tin? Ayo, kita lihat dulu Valentinanya juga di mid. Masih yang kita spam skill 2 ya. Ini bawahnya kita lepas di mana ya? Di mid boleh atau di bawah? Kayak di mid bisa deh. Nah. Oke, spam tuh skill 2-nya guys supaya ada stack-nya itu ya kan. Temen kita bawa sendiri wek, gak diajak-ajak aku wek. Waduh. Itu saja kemampuanmu. Cocokmu. Kasih tahu, ayo sini. Stack terus. 1 2 hilang lo, tawanya lo. 1 2 3 mamam. Ya. Mamam, ngapain aku beli Phoenix Steel udah late game ini wek. Tak penting kami. Jual. Nah, kayak tak gini. Ya, menang coy. Tapi kalau menurut Bandiki sih kalau di jungle sih kurang ya. Maksudnya lebih banyak hero jungle yang lebih baik daripada enggak. Apalagi sekarang Enzo juga bagus kan. Enzo bagus. Aku aja belum bikin konten Enzo loh. Ditunggu aja ya. Pokoknya video ini tembus 500 like, aku bakal upload video 2 hari sekali gitu loh coy. Terus kalau misalkan videonya tembus 1000 like, 1000 ya, 1000 doang, Bandiki bakal upload video setiap hari. Karena yang nonton juga banyak kan, 10.000 orang yang nonton. Tapi yang nge-like cuma 400-300. Nah, kalau yang nge-like itu ada 500, Bandiki akan upload video 2 hari sekali. MVP loh, dapat MVP. Kalau tembus 1000 like, Bandiki bakal upload setiap hari. Karena itu akan mempengaruhi engagement di YouTube teman-teman. Oke, sekian dari Bandiki, semoga bisa menghibur. Dan jangan lupa tekan like, dan subscribe. Oke. Dadah, see you in next video. Bye.